Nice, tumben-tumbenan biasanya cuma waduh dapat 2, cok. Dapat 2. Yo, what's up teman-teman? Baik lagi di game Black Clover Mobile. Di video kali ini gua bakal nge-share 2 gift code dan juga nanti kita bakalan reroll lagi. Ternyata rerollnya itu seriusan gampang banget. Kalau kita pakai akun Guest dari awal, nanti kita tinggal log out doang, kemudian loginnya itu pakai akun Guest lagi, cuma kayak gitu doang. Jadi nggak perlu untuk delete account ataupun lain sebagainya lah. Oke, sekarang kita bakalan coba redeem dulu gift code-nya. Pertama kalian harus copy dulu ID di bagian setting account. Nah, ini ya AID, tinggal di copy. Kemudian pencet gambar toa di samping ini, geser ke bawah kupon redemption. Nah, ini dia. Please enter your account ID here. Coba kita copy ya. Anjay, ternyata nggak bisa di copy teman-teman. Jadi kita wajib untuk tulis manual. Coba dulu ya. EOJ. Untuk gift code yang pertama BCM Gacha Gaming. Oke, ini dia. Semoga aja bisa. Operation complete. Oke, kemudian gift code yang kedua Global Launch on 1130. Global Launch on 1130. Lah, this code? Oh, ini kurang N ya. Oke, berhasil. Coba kita lihat dulu hadiahnya apa kira-kira. Lumayan lah ya. 100 sama 150 diamond. Gue pikir bakal ada tiket gacha gitu, ternyata enggak. Oke, sekarang kita bakalan coba gacha dulu gratisan. Siapa tahu di sini dapat SSR langsung. Kalau hoki. Kebuka. Aduh, enggak kebuka matanya, bro. Tapi dapat biru, lumayan ya. Kita langsung skip aja. Lanjut sekarang kita bakalan coba gacha di banner Red Up Season. Paling gak bisa dapetin satu udah cukup, cok. Kita ambil dulu tiket yang di sini ya. Biar langsung gacha 30 kali. Karena gua udah reroll habis berapa akun ya. Nggak hoki sama sekali asli dah. Let's go. Multi pertama. Nice. Boleh. Dua nggak sih? Satu doang. Iya. Dapat kartu dong. Oke, nggak apa-apa. Tapi kartunya ini lumayan berguna ya. Biar nanti nggak usah cari kartu lagi. Gacha multi kedua. Kebuka lagi nggak? Yes. Nice. Tumben-tumbenan. Biasanya cuma waduh, dapet 2, cok. Dapet 2. Biasanya mah cuma di awal doang ya. Magna Senpai. Ora, 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 ora. Apakah ini? Boom. Oh, Fugul Leon ini ya. Fugul Leon Vermilion. Boom. Bukan yang ini. Oke, bukan. Semoga aja bukan kartu. Oke, bukan. Nice. Akhirnya, cok, dapat Asta Merah. Tinggal cari kartunya doang ya. Easy lah, cuma kartu mah. Soalnya sekarang udah bisa gacha banner kartu. Sekali lagi, terakhir ya. Fixi udah, kita pakai akun ini aja. Karena udah dapetin 2 char SSR. Kemudian satu kartu Mimosa tadi lumayan lah. Ini meskipun gak dapet, gak masalah. Kita langsung skip. Boleh. Oke, sekarang kita lanjut gacha di banner selektor. Ada 20 kali kesempatan.
Langsung save aja biar nggak terlalu lama. Kira-kira di sini bisa dapetin lebih dari satu apa enggak ya? William, kita nggak nyari William. Lotus atau Mars ya. Nah, di sini kita bisa simpen juga. Misalkan kalian mau mentokin sampai 20. Jadi kalau misalkan dapetin kartu bagus ya di save result dulu. Coba langsung skip. Bisa lebih dari satu nggak kira-kira nih? Oh, bisa. Biasanya mah satunya itu kartu ya. Kayaknya nggak mungkin untuk dapetin langsung 2 char. Wow. Tuh. Bisa di save result. Biar nggak hilang. Misalkan kalian mau lanjut reroll, di save aja dulu. Nanti kalau misalkan udah mentok 20 dan nggak dapetin yang bagus, bisa diambil di save-savannya itu ya. Oke, dapetin Mars. Kita save dulu. Wih, dapat banyak nih kayaknya nih. Widih, langsung dapet 3. Boleh. Aduh, tapi sayang banget karakternya yang kurang ya. Kalau kartunya sih bagus, ada kartu Lotus juga. Dan sekarang gue udah kumpulin 2500 diamond. Kita lanjut gacha lagi untuk dapetin Mimosa. Siapa tahu kita bisa dapet langsung di sini. Tadi untuk banner selector, gue udah ambil Lotus karena nggak ada yang bagus ya. Dapet, nice. Wih, langsung dapet double. Oke, bukan ini. Please jangan kasih gua kartu. Oh, kartu dari Asta. Oke, boleh. Ya, satunya kartu dari Yami. Gua berharapnya dapetin karakternya dulu sih. Tapi lumayan ya, satu kartu dari Asta bisa langsung kita pakein aja. Mantep nih. Let's go. Di mana nih kartu? Oh, di sebelah sini. Langsung kita pakai. Nice. Berarti udah ada satu karakter yang lengkap. Kita tinggal cari duplikat-duplikat doang. Tapi misalkan gak dapetin duplikat, gak masalah juga. Satu kali multi lagi. Wish me luck. Kita coba pakai teori pencet-pencet Mimosa. Apakah berhasil? Let's go. Boom. Aduh, sayang sekali gacha terakhir ampas. It's okay. Yang terpenting kita udah dapetin satu karakter dan satu kartu yang cocok gitu. Dan sekarang karakter gue udah di upgrade Asta level 50-an. Ini Lotus yang gue dapetin dari selector ya. Mimosa nanti kita tinggal ambil aja di Gateway of Reunion. Dan gue berharap bisa dapetin Mars juga ya. Biar PvP-nya lebih mudah lagi. Oke, terakhir kita bakal coba ngetes battle di arena. Let's go. Kita langsung challenge aja. Lotus berguna banget sih kalau di battle PvP ya. Di banner selector sayang banget tadi gua nggak dapetin kartu yang bagus. Jadi gua ada 2 debuffer. Dan buat kalian yang masih belum tahu, kalau mau matiin animasi, bisa di pause dulu di bagian sini. Play animation di cut. Tuh, seperti itu biar nggak lama battle-nya. Boom.
Oke. Auto debuff. Debuffnya banyak banget asli. Sekarang giliran Asta. Ini bisa langsung mati sih. Crot. Asta bro. Santuy, damage mereka nggak bakal sakit. Kalau si Fugoleon ini lumayan ya untuk di early game. Dia bisa ngasih efek burn. Dikit lagi rata nih. Harusnya mati sih tuh. Nice. Terakhir. Dan serangan penutup Charlotte. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.